Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala ahli al-muttahharina wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma ya Rabbana, Allahumma ya Rabbana a'inna ala al-qiyami wa siyam fi hadha shahr al-karim. Waj'alna ya Rabbana minal a'idin wal fa'izin. Wahsurna yawmal qiyamati ma'a zumrati sayyidil mursalin. Allahumma ya Rabbana ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Kami cintai yang kami muliakan para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar kita di bulan Ramadan ini untuk mengenal Allah dengan mengenal nama-nama Allah. Semoga keimanan kita bertambah sehingga kita semakin takut untuk bermaksiat kepada Allah. Kita semakin takut melanggar Allah. Yang ada di hati adalah kerinduan akan kasih sayang Allah, karunia Allah, surga Allah dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dikatakan para ulama bahwa yang namanya iman itu memang kadang naik dan kadang turun. Begitu saja dengan lidah, dan memang ada pahalanya, tapi menyebut dengan hati maksudnya menghadirkan nama-nama Allah yang mengandung sifat keagungan-keagungan Allah itu dihadirkan di dalam hati kita, sehingga itu yang akan mengatur hati kita, yang akan menjadikan hati kita semakin takut kepada Allah, hati kita semakin mudah untuk melakukan ketaatan. Nama Allah yang lain adalah Al-Azim. Al-Azim adalah zat yang maha agung. Ada agung nisbi, ada agung akan tapi jika dibanding maka menjadi agung. Kalau kita melihat gunung itu besar kalau dibanding dengan diri kita, atau gunung itu lebih besar daripada gunung yang ini, agung besar. Akan tapi kalau keagungan Allah adalah maha agung dan tidak bisa dibanding dengan apapun dan siapapun. Keagungan Allah mutlak, agung yang sesungguhnya. Kita melihat sesaat katakan rumah itu besar, orang itu besar, orang besar dan seterusnya, itu nisbi dibanding dengan yang lebih kecil. Sehingga kita mengatakan Allah lebih agung daripada jagat raya itu enggak pantas. Memang bukan bandingan. Yang bisa dibandingkan orang ini lebih agung daripada orang ini.
Allah lebih agung dari seorang raja yang perkasa misalnya. Bukan bandingannya. Bukan bandingan. Allah Maha Agung, enggak bisa dibanding dengan apapun. Kadang kita pernah mengatakan sehingga isim tafdil, kalau misalnya akbar, a'dham, itu hanya berlaku kepada sesuatu yang bisa dibandingkan. Maka enggak bisa kita mengatakan Allah akbar, Allah a'dham min Amerika, Allah lebih agung dari Amerika. Bukan bandingan. Tidak bisa dibanding antara Allah dengan Amerika. Amerika ciptaan Allah. Allah Maha Agung, Allah Adim, Maha Agung. Keagungan Allah enggak bisa digambarkan. Akan tapi Allah telah menciptakan sesuatu yang agung, 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 agung. Cukuplah dengan kesadaran kita kalau Allah menciptakan sesuatu yang agung. Bagaimana dengan Allah itu sendiri? Biarpun semesta bukan bandingan untuk Allah. Melihat jagat raya yang megah, ini tidak bisa kita bandingkan dengan keagungan Allah. Tapi cukuplah bagi orang yang bertafakur. Allah yang menciptakan langit, bumi, bintang, rembulan, yang manusia-manusia hebat pun tidak bisa menaklukkan, menundukkannya. Maka dengan demikian cukup bagi seorang yang berakal untuk faham bahwasanya yang menciptakan adalah Zat yang Maha Agung. Nah, kesadaran tentang kekagungan sesuatu, maka itu akan menumbuhkan secara otomatis, menumbuhkan di hati seseorang satu penghormatan,